tertengik ada Allah. Kemudian dah ditanya hujah-hujah-hujah, kemudian Allah Ta'ala ada, mana kau tepat bagi Allah. Maka semua daripada ulama-ulama Islam tu setengah tu nak jawab tak boleh. Amun royak kata benda ada, mana kau tepat bagi kata ada Allah, mana kau tepat Allah. Maka ulama Islam nak jawab setengah-setengah tu tak boleh. Siapa kalah bih ulama Islam yang besar-besar. Hak mimpinya, babi makan dan dah kayu dan buah kayu tu isyarat pada kalah naga. Dari mengkalahkan ulama-ulama Islam itu dalam mimpi nampak babi makan dan kayu dan buah kayu. Deh, kemudian khalifah saat ni dia minta tolong pula satu tok guru yang tua awusu daripada Hamad ialah tok guru Abu Hanifah. Maka persoalan yang pertama sekali dah ditanyakan Abu Hanifah gapo dia. Ha, ada ke orang nak lawan aku lagi, nak berujah dengan aku lagi, nak berdebat lagu dengan aku lagi. Maka jawab mereka kata ada. Siapa dia nak menjawabkan akan aku, nak berdebat dengan aku? Jawabnya khalifah kata adanya daripada Hamad tok guru yang tua. Ha, tapi di dalam kalangan tua tu dia tak ada jawab, anak murid dia jawab. Nah, siapa dia? Abu Hanifah budak umur 8 tahun. Budak ni pun alin cekak dah tok guru, tak ada kecek eh. Puan ni ya. Ya di dalam masalah Islam ni supaya kita tahu Syekh Ahmad kita pergi Mesir dengan gawak dengan tok kenali. Dengan tok kenali. Kemudian tok kenali saat ni tu orang jawab soalan bagi ulama-ulama Mesir, tapi nah orang panggil Syekh Ahmad tu duk apa sapu kasut ya. Kemudian itu isyarat lah. Tanya anak murid jawab setara tu, maka orang panggil tok guru tak ada kena kecek dah ilmu tok lebih pada tu lagi. Nah. Ha, tengok tu orang panggil cara di dalam Islam, tengok tu dah. Ahmad saat ni duduk di atas meja, duduk di atas kursi, duduk di atas sarir, maka adalah orang panggil bina air, lagi pula daripada katil, lagi pula Abu Hanifah duduk depan bagi apa? Bagi nah atuk guru dia, maka ambillah ketegatan diri dia dan ketegatan bagi nah atuk guru keberkatan. Tengok apa dia kata ni. Maka mula soalan mula-mula. Maka berkata ia dahri, adakah Allah Ta'ala itu maujud? Adakah bagi Allah Ta'ala itu ada? Maujud ni faham molek. Yakni tiap-tiap benda yang ada, lagi pula sungguh. Waktu maujud, dia lain pada wujud. Kalau kita nak suka sama dah. Kalau sebut kata wujud ni benda tak ada ni. Wujud benda tak ada sebab masdar. Wujud ni tak ada. Ningkara amrun iktibariyun. Tapi Allah Ta'ala dikatakan maujud. Apa maujud? Ya, ning tiap-tiap benda yang ada lagi sungguh. Supa kalian ni. Ada tak weh? Ada. Sungguh tak? Sungguh. Ha? Boleh royak, boleh jamuh, boleh tepuh, boleh pegang. Ha, ini orang panggil benda maujud. Kama dia, hei, seorang budak. Mung kata Allah Ta'ala tu ada. Ha, apa dia tanya lah? Giti tanya ia bertepat baginya. Ada bagi dia tu ada tempat ke tak? Bahkan ada berkata ia dahri di mana ia tepat? Ha, di mana ia tu he? Kata Abu Hanifah tiada ada baginya bagi Allah Taala tepat. Bagi tu he tak ada tepat weh. Apa kita dengar? Ha, ni kita lah ni duk tak kisi ni. Ni tepat kita ni. Maka tepat kita mengambil sekolah teduh lah. Sekadar teluh tubuh badan kita. Maka kali ya ambil tepat sekadar teluh diri. Ya tu tepat ni. Mana? Di atas orang panggil tepat bagi kali di tengah udara. Maka di bawah kali tepat dia di bawah apa? Di bawah kali ni ialah di atas meja. Tepi ni tengah udara. Atas ni tengah udara. Ni tepat bagi kali. Ya ambil sekadar teluh tubuh badan. Pas bagi Allah mengkata budak. Ada baginya. Sungguh bagi. Mana tepat bagi dia? Maka jawab budak ni Abu Hanifah tak ada tepat bagi Allah. Pas kok mana mung kata tak ada tepat baginya? Ha deh. Mana kah dalil bagi benda ada tepat tak ada baginya? Ha deh. Maka ini dalil nah. Ha kata Abu Hanifah nah, tiada baginya tepat kata dari bitapa ada maujud ditanya ia bertepat baginya kata Abu Hanifah bagi ini dalil. Ini percemi pada diri kamu sendiri he dahri. Patut kena tengok. Contohnya nyo dahri di mano ia dalilnya ia tu tak rojok al-hal wa sya'na. Dalilnya tu orang pengibadah. Maka kau katanya dahri di mano ia dalilnya dalil kata ada Allah tiada bertepat gitu. Tak molek. Di mana ia dalilnya, dalil kata Allah maujud tapi baginya tiada bertepat. Ha, tengok.
Kata ia Abu Hanifah, iaitu tiadakah pada diri kamu nyawa? Diri kamu ada nyawa tak? Nyawa ni, duduk nyawa ni. Kita sengok masuk, hamuh tubik ni. Pada diri kamu tu nyawa? Dah. Maka katanya, kata dahri. Bahkan ada bagi aku tu nyawa. Dah. Kata Abu Hanifah, di mana tempat roh kamu? Di mana tempat nyawa kamu? Itu. Di kepala kau atau di perut? Ha, duduk main ni kan? Ha, tengok. Hei, nyawa mu duduk kepala kau? Nyawa mu duduk perut kau? Ha, kata Abu Hanifah. Cuba ngoyak dahri. Nyawa ni duduk kepala mu. Cuba ngoyak. Ah, nyawa kau duduk kepala. Pahak di kaki tak ada nyawa, tak boleh jalan. Kalau nyawa mu duduk perut, ha, duduk perut. Kepala mu tak boleh bergerak. Kau cuba mengoyak, kalau nyawa mu, roh mu ada di kepala, makna kata perut mu tak boleh gerak. Kalau perut mu ada nyawa, makna kaki mu tak boleh gerak. Nyawa engkau dan nyawa kamu di kepala kamu kah, di perut kamu ataupun di kaki kamu? Maka dahri pun nak jawab tak boleh, jadi menengung, jadi ngung, jadi tercengih. Ha, tengok tu. Di atau di kaki kamu, maka tercengang ia dahri, cengih. Ha, jadi ngong lah. Ha, betul kok dia kata, weh, kita nak oyak tak leh kok roh bagi kita. Tepat ya di mana? Ha, supa ni kita kata, supa dengan air, awak banding ni. Air kita pergi di bukit, kita kerak akar kayu lah. Kamu ni kita tengok carok turut carok sana, air duk tubik bro. Tubik air mata leh bombing ko. Pak faham lah, carok hidup sop-sop tu, tak mati air tu. Golik kali kita pergi turut, ya tubik ko akar-akar kayu hop sop-sop. Kamu di akar kayu tu, kita nak oyak tak air duk timi mana? Kita khak mik boleh sedepa. Khak lek nu, khak lek ni. Air duk timi mana? Air duk pala kayu ke, hujung kayu ke, di tengah kayu ke, di akhir kayu ke, di tepi kayu ke. Nak oyak tak boleh. Air tu. Hak yang ada lek akar kayu duk tubik jadi air carok yang besar tu. Ya duk pada hujung kayu ke? Ya duk di tengah kayu? Nak oyak tak boleh. Tepat air di mana? Supa juga roh kita. Nak oyak tak di pala pun tak boleh di perut tu. Sebab tu dahri tercengih. Hah, macam tu juga. Ning benda baru ni roh ni. Benda baru roh dalam diri kita. Tuhan jadi roh. Tuhan jadi badan kita, jasad kita. Ya kena bertakat dua ni. Apabila bertakat, tubuh boleh bergerak. Dan roh tu bila? Tubuh saat ni kena duduk dia. Tak boleh bergerak. Diri roh. Diri makhluk. Diri kejadian Allah. Kita nak royak tak boleh dah tepat dia. Lebih-lebih lagi Tuhan yang kodim. Tuhan yang menjadi roh. Kau nak royak tepat dia tak boleh lagi. Ya? Ha, sebab tu ada satu masalah. You nak tahu kerja roh. Roh tak kata. Tuhan kata lah. Kulir ruhu min amri rabbi. Ha, tu saya kata. Puak-puak mak saleh, puak-puak Yahudi yang kaji ni. Tu saya kata lah. Kulir ruh. Ha, ni. Min amri rabbi. Ha, ni. Kata olehmu ya Muhammad. Kulir ruh bermula ruh itu. Min amri rabbi. Daripada urusan dan khijai Tuhan aku. Mung kata Muhammad kepada kafir Quraisy, mung kata kepada orang Yahudi, khijal roh tak ada siapa dia boleh pandang. Bahkan Allah Taala boleh pandang seorang ya, tak ada dia boleh tahu kata roh tu baik pian mana. Apabila seorang nak mati ni roh tu baik baik mana, orang tak boleh tahu. Kalau ni masalah, ya ambil orang mati bunuh, orang mati mati apa mati kejut, mati nak tepuh di kereta tong, pak ayah nak tepuh di kereta, ta. Masalah sat ni, ambil orang ni gibuhlah cumin. Cumin katuk bih. Ya nak tengok roh tu tubik daripada seorang hak mati ni. Seorang hak yang mati kejut ni. Roh ya tubik kok pala ke. Roh ya tubik kok hidung ke. Roh ya tubik kok telinga ke. Roh ya tubik kok mulut. Maka nak tengok tak boleh. Khabar-khabar cumin hak ya buh roh saat ni. Buh jasad hak mati kejut ni. Menetuk. Pum. Pah boleh tahu tak? Kata roh tu baik kot telinga, kau roh tu baik kot mulut, kau roh tu baik kot... Tak boleh nak royak. Ha, supaya tu lah. Tepat bagi Allah Ta'ala. Nak royak tak boleh. Tak ada tepat bagi. Supaya roh yang ada pada kamu itulah dari pun tercengih. Kama dia menyeru. Ha, kama dia menyeru oleh Abu Hanifah. Ha, Abu Hanifah pun seru lah. Seru akan air susu. Ha, ambil air susu ikut aku. Ha, ni tengok dia nak berdalil. Ambil air segelas, air susu. Pergi susu. Kenapa susu? Laban. Bahasa Arab panggil laban. Bahasa kita panggil susu. Ha, ambil susu mari. Hei, fok-fok duduk tepi dalam majlis. Cuba ambil air susu pergi ke aku. Ha, ambil air susu. Buat dalih. Buat dalih. Yakning buat dalih di atas Allah. Yang maujud, yang ada.
tetapi tiada tepat baginya ataupun tiada baginya tepat. Baik dah. Ha, kama dia menyeru, yakni memanggil dan pula memanggil dan memadah oleh Abu Hanifah akan orang yang ada dalam majlis tu. Panggil suruh ambil kan? Ambil akan air susu. Ambil air susu. Kenal tak susu? Kenal dah. Ha, susu saat ni ada susu dah. Ha, susu yogurt, ada susu macam-macam, susu lembu, ada susu kambing. Mu ambil air susu mari. Buat dalil, yakni buat dalil di atas kata ada Allah. Tapi baginya, tetapi baginya tiada bertepak. Baginya tak ada tepak. Buat dalil. Dalil yang lain pula. Ha, ada yang lain pula. Apa yang lain pula? Yakni yang lain pula. Seperti berdalil oleh Abu Hanifah. Pada ada Allah, tiada baginya tepat. Seperti ruh yang ada pada diri kamu. Atau cerita. Tak boleh. Mula. Yang lain pula, apa lain pula? Yakni seperti berdalil oleh Abu Hanifah pada keadaan maujud Allah, tiada baginya tepat pada mengambil dalilnya ialah ruh pada diri kamu tu. Deh. Dan berkata ia Abu Hanifah. Abu Hanifah tanya nak tengok. Tiadakah pada air susu ini? Ha, tiadakah pada air susu ini? Menyuknya. Menyuknya. Kata dahri bahkan. Kata Abu Hanifah di mana tepatnya? Di atas kau atau di bawah kau? Ha. Maka tercengih pula dahri. Ha, gana. Abu Hanifah. Ambil, suruh ambil air susu. Suruh ambil susu lah. Lepas tu susu hak capur dengan minyak. Lepas tu ia royak ke dahri cuba meroyak. Susu, lepas tu minyak duduk dalam ada minyak-minyak. Dalam susu tu ia ada berminyak sikit-sikit. Sekolahkan susu tu ia ada beleming kan. Eh? Susu kan? Ia ada beleming. Lepas tu beleming bagi susu tu ia duduk mana? Heran ni. Kita susu ya, susu lemu, susu kami ni, golek ke dalam susu tu ia ada apa, ada apa kaiman dia ataupun ia ada lemuk ia. Nah, ia nak kita makan tu, ia rasa beleming-beleming, rasa menyuk-menyuk. Kama dia Abu Hanifah tanya, mung kata Allah Taala ada. Maka tiap-tiap benda ada pasti kena ada tempat baginya. Ha, patu Abu Hanifah jawab, mung tengok pada dirimu nyawa mung, mana tempat di kepala kau, di perut, di kaki. Nak jawab tadi tercengeng. Lepas tu dalil yang kedua pada ada Allah tidak ada bagi tepat. Yang ni seperti susu. Lepas tu ada beleming menyok di tengah-tengah susu. Lepas tu diri menyok tu. Diri beleming tu duduk di mana? Di celah-celah susu. Cuba meroyak. Duduk di atas gelas tu ke? Di bawah gelas tu ke? Ataupun di tengah gelas ke? Ataupun di patak gelas? Cuba meroyak. Ha, maka dahri pun nak jawab tak boleh pun dah. Tengok kata lagi. Maka kata Abu Hanifah. Tiada dapat bagi ruh itu tepat pada tubuh. Nak royak kata tepat bagi ruh pada tubuh kamu. Mu nak royak tak alih kat dahri. Hak mu duk dakwa tu mu tu aling. Mu pandai. Dapat mengalahkan ulama-ulama Islam. Tiap-tiap perkara yang ada pasti bagi tepat. Tak ada tepat tak alih jadi. Mustahil. Pas ni? Ruh mu nak royak tak alih pada pala kamu perut. Tak royak tak alih. Deh. Kalah dah situ sah. Yang kedua kata nak, tiada dapat bagi roh itu tepat pada tubuh dan tiada pula bagi menyuk itu tepat pada air susu itu. Nah, menyuk beleming hak yang ada pada air susu, maka nak royak tak leh kat tepat ya di mana. Ha dah. Demikian lagi tiada dapat pula. Ha, dapat pula seperti tiada didapat pula bagi Allah Taala saat ni tepat. Demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah. Allah Ta'ala saat ni tiada tepat baginya. Seperti kita nak oyak pada benda makhluk ruh saat ni. Nak oyak tepat ya tak boleh juga. Tiada dapat pula. Yakni seperti tidak ada bagi Allah tepat. Gawa. Bagi Allah itu. Nah, tiada dapat pula bagi Allah itu. Dalam kau ini. Apa kau baca kau ni? Apa murad dengan kau? Ni dalil alain. Tulis malam. Kau. Murad dengan al-kaun itu ialah alam ataupun dunia. Kama dia engkau sa'ning dan kamu pula tiada dapat bagi Allah Ta'ala itu dalam kaun ni. Di dalam alam ini. Di dalam langit bumi ini. Gara.
tempatnya, tempat Allah. Cuba mengoyak. Hei, Tuhan duduk atas langit lah. Tuhan duduk atas langit. Ha, sebab tu orang panggil Fok Mujassimah, dia kata Tuhan tu benda ada. Pasti kena bertokoh. Kalau Fok-Fok Wahbi, dia kata Tuhan boleh kena jadi bertepak. Tepak atas tapi tepak adami. Pas tepak adami, umur muda tak ada. Munduk mana? Kawai duduk situ. Duduk mana? Duduk di Naya Bakar. Umur kawai tepikan Faifa. Boleh royak tepak. Pas tepak adami. Mana umurmu? Oh, tepak tak ada. Tapi tepak pising adami. Pas nak royak tepak ke mana? Tepak adami benar pising tak ada. Sebut kata tepak, ia kena makan wujud dia. Sebab kita, helah ni bertepak. Tepak di bawah balah. Ni duduk bawah balah. Fok kita duduk bawah balah. Ni tepak kita ni. Tengah ni orang panggil penuh dengan angin. Pafuk kita duduk tah mozek. Bungung kita rapat dengan mozek. Di atas ni orang panggil kita duduk tengah udara. Ha, maka tepat ni orang panggil tubuh kita mengambil tepat sekadar dengan tubuh kita. Kalau kita panjang 2 mik, kita mengambil 2 mik. Kalau kita panjang 1 mik setengah, ha, kita mengambil 1 mik setengah. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kau ni, di dalam alam ini, tak ada tepat bagi dia. Tak langit, tak boleh kata. Bombing, tak boleh kata. Dihilir, tak boleh. Hulu, tak boleh. Atas, tak boleh. Bawah, tak boleh. Jihad naik, tak boleh. Jihad jatuh, tak boleh. Duk atas, tak boleh. Lepas tu, Tuhan kata, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Hak ni tak ada nak royak. Tuhan kata, duk atas. Nak royak kata, Tuhan tertinggi di aras. Tuhan getahkan arah. Lepas tu, kalau demo kata, Tuhan tak arah. Lepas belum, Tuhan jadi arah. Tuhan duk mana? Belum Tuhan jadi langit, Tuhan duduk mana? Belum Tuhan jadi bumi, Tuhan duduk mana? Dulu Tuhan sorang ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dulu Tuhan sorang, orang panggil tunggal Tuhan. Kasar Tuhan, so Tuhan. Tuhan ada belum qabla kulli syai. Belum pada langit, belum pada bumi. Lepas tu belum Tuhan jadi langit, bumi, Tuhan duduk mana? Pahamu duk kata Tuhan duk tarah. Ha, mu cuba khoya belum pada arah, ada belum pada syurga, ada belum pada langit, ada tujuh lapis bumi ada. Tuhan duk mana? Ha, sebab tu kita nak kata tepat bagi Allah tak leh. Kita nak tanya aina Allah dengan aina tak leh dah. Ini ngoyak buat demo. Cara tanya tu aina Allah supaya kita terjariah bagi Nabi tanya aina Allah, di mana Allah? Tanya dengan aina tu ya silap dah. Aina, aina ni benda makhluk. Sebut kata aina kalau kita ngaji lama kulatul asyar, orang panggil tepat. Sebut kata tepat dia silap dah tanya. Sebab Allah dikatakan qadim, nak pergi tanya dengan aina tak boleh. Sebab aina makhluk. Aina tu benda baru. Ha, apa tu? Jariah mana? Fisama. Dia tunjuk aja. Nabi tanya, aina Allah di mana ke Allah? Dia jawab, fisama. Dia tunjuk naik kot tu ya. Lepas tu banyak takbir ulama yang kata fisamak di langit. Kamu ada fisamak di langit sana ni? Dia tak ada royak kata Tuhan duduk tah langit. Tapi golik kedah orang Arab apabila sebut kata benda yang mulia, benda yang menghargai, benda yang dihormati, benda yang tinggi, benda besar, maka dia tunjuk naik ke langit sebab ke langit orang panggil tempat mulia. Bukan dia duduk royak kata Tuhan duduk tah langit. Hahaha, supaya sini tengok lagi. Kata dahri maka apa ada dulu daripada Allah dan apa kemudian daripadanya daripada Allah. Kata Abu Hanifah, tiada sewaktu dulu daripadanya daripada Allah dan tiada sewaktu kemudian daripadanya pada Allah. Kata dahri bitapa tasawuf, ada sewaktu yang maujud padahal tiada sewaktu dulunya dan tiada sewaktu kemudiannya kemari pada sewaktu. Kata Abu Hanifah, ini jawab. Baginya bagi dahri, itu dalil pada badan kamu pula. Ha, dalil kata Tuhan tak ada dulu. Nak oyak Tuhan ke dia, tak boleh. Tuhan tu orang panggil, dia tu awal. Dia tak panggil Tuhan tu mula-mula. Dia panggil Tuhan tu sedia kala. Ada mula-mula sedia kala. Tuhan dulu pada siap. Tak, Tuhan tu sedia lagi dah. Mula lagi dah. Nak yak tahu Tuhan dulu pada orang tu. Dulu pada, nak yak tak boleh. Sebab Tuhan mula. Kalau kita boleh hidup padu.
Hei, mu nak kita tasyarih dengan hari. Biar dulu. Ha, cuba pergi tengok telah gawa. Kalau orang panggil tarikh lahir, pergi tengok orang panggil wang kek. Biar kek dulu. Ha, kalau syarih kek dulu, mana syarih tu dulu. Hari tu kan mana dia. Orang panggil boleh padu. Tapi Allah Ta'ala nak padu tu. Eh, Tuhan ni dulu pada siapa weh. Dan kan mana dia orang tu, kan mana dia pada Tuhan weh. Tak leh. Tak leh. Lepas tu dalilnya kata Tuhan nak kata dulu tak leh. Nak kata ke dia pada orang tu tak leh. Tuhan tu sedia kalau. Mana dalil? Pada diri badai kamu. Mana? Kata ia Abu Hanifah. Maka maka kan kata. Kata ia dahri. Maka apa ia ia dalil pada badai? Katanya Abu Hanifah. Apa dulu daripada ibu tangi kamu? Dan apa kamar dia daripada jari? Hah, kamar dia? Adik, kelikungin kamu daripada jari kelikungin kamu. Maka katanya tiada suatu dulu daripada ibu tangi dan tiada suatu kemudian daripada kelikunganku. Deh, ha, tengok. Jadi dah riduk peling tujuan nak tanya. Mung kata tiap-tiap benda ada, pasti kena ada tempat baginya. Maka Abu Hanifah jawab kata ada bagi Allah tapi tempat tidak ada baginya. Maka dari kata mana kau dalih? Maka Abu Hanifah mendalih kata pada diri kamu ini nyawa kamu. Kamu boleh royak ke dari? Pada nyawa kamu duduk pada kepala, roh kamu duduk pada perut, pada kaki. Satu, dari pun cengih, nengung, ngung situ. Allah daripada soalan itu nak jawab pun tak tu baik. Yang kedua, dalih katanya mung kata masalah Tuhan tu kena ada tempat. Tengok susu sani, menyuk hak duduk dalam susu, belemilah susu. Boleh royak ada tempat ya di mana? Nak royak tak leh cengih juga. Yang tiga dari kata benda yang ada supaya kita ni kena ada dulu supaya kita mak kita dulu pada kita, ayah kita dulu pada kita, tok cik kita dulu pada ayah kita lagi. Orang panggil nisbah adwa tu kita jatuhkan mak dia, ayah kita jatuh dulu. Pas Allah Taala ni dulu pada siapa, kami pada Allah tu siapa? Mu tengok dilali pada dirimu. Mana? Ha, tengok ibu jari ni. Ha, tengok. Abu Hanifah kata cuba mu tengok ibu jarimu. Belum ibu jari dah tak? Ni orang panggil tangi. Ha, ni tangi. Ni orang panggil perut tangi. Ha, ni orang panggil pergelangan tangi. Lepas tu belum ibu tangi ni. Pia belum ibu tangi. Ada. Lepas tu ni Tuhan nak royak dah ni. Belum pada ibu tangi tak ada. Ya mula-mula sekali. Maka Allah Ta'ala supaya ni. Nak royak kata baning pada kamu. Allah Ta'ala sedia kalau la awwala li wujudih. Tiada jenis permulaan bagi ada. Nak royak tarikh lahir bagi Allah Ta'ala. Sebab ada Tuhan. Permulaan. Lepas tu hujung Allah. Ha, tengok di jari klikingmu. Klikung ni bagi jarimu ni. Kliking ni. Selepas pada kliking ada lagi. Tak ada dah. Maka Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Supaya kliking ni. Lepas ada kliking tak ada. Yalah kesudahan. Tuhan yang mula. Tuhan yang sudah. Tuhan dikatakan awalun. Tuhan dikatakan apa dia? Dikatakan dia saat ni tu apa? Hadas. Orang panggil apa? Qidamun. Allah Ta'ala panggil kidam ataupun qadim sebab tidak ada permulaan bagi adanya. Tuhan dikatakan gawa. Dikatakan kesudahan, dikatakan bakat sebab tidak ada kesudahan bagi Allah. Ha, tengok. Ha, kita ambil dalil. Dalil 2, 3, 4 dalil. Dah tengok. Dari balah dengan masalahnya dah. Dengan ulama Islam. Dah tengok. Kita ambil kesimpulan sikit-sikit. Nak mudah faham. Ha, tengok sini. Tak kalah. Dah tengok. Khulasah al-mujadalah. Wal munazarah bainad dahri wa ulama Islam wa Abi Hanifah ma Ahmad. Yakni mujadalah, gapo bahasa Arab panggil mujadalah. Bahasa kita panggil berdebat, berdepak, lagi pula berbalah, berkelahi tentang masalah. Ha, bukan gonggam berkelahi masalah gocoh gapo dak. Berkelahi tentang perkata bujoh gimari, berdalil gimari, kata gimari. Deh. Kamu ni mujadalah wa munazarah panengi mung gitu ku gini mung kok tu ku kok ni. Ha deh. Bainad dahri. Hei dahri kata mung kata ulama Islam. Ha, Allah Ta'ala ada. Pas mana tempat bagi dia. Tiap-tiap benda ada kena ada tempat. Cuba meroyak lah. Tiap-tiap dengan benda tempat ni. Tengok ya ada tempat. Ambil tempat sini. Kalau sini tengah udara. Ha tengah udara ni. Ya ambil tempat tengah udara. Udara ni. Tak ada tempat bukit atas meja. Tengah udara. Orang panggil tempat roten mana? Di tengah udara. Ya ambil sekadar teluh tubuh badai dia. Maka Allah Ta'ala benda yang ada. Pasti kena ada tempat ada bagi dia lah. Ha deh. Soalan yang pertama. Masalah wujud ilah ni. Gapa dia? Soalan yang pertama daripada dahri bagi Abu Hanifah. Adakah maujud Allah? Jawabnya Abu Hanifah. Bahkan ada. Maka kata dahri di mana tempat baginya bagi Allah? Jawabnya Abu Hanifah. Tidak ada baginya tempat. Tak ada baginya tempat.
Maka katanya tiap-tiap maujud lazim tempat baginya, tiap-tiap benda yang ada pasti kena ada tempat. Tengok rotan tempat sini, kale tempat atas meja, kain tempat atas meja, ya kena ada tempat. Pak Allah Taala benda ada kan tak bertempat? Ha deh, mana dalil kata maujud tiada tempat baginya? Jawab pada diri kamu, hei dahri, iaitu nyawa dan roh. Maka kata mana tempat roh? Kata munifah, di mana tempat dia? Di kepala kau ataupun di perut kau ataupun di kaki? Maka tercengeng, lagi pula terheran, nak jawab tak boleh, dingung dahri. Kerana firman Allah Ta'ala, kulir ruhu min amri rabbi. Nah, dalil kedua pada menjawab Abu Hanifah Kandahri, seperti dalil kedua kata, benda suatu bukan pasti kena ada tempat belakang. Walaupun benda tu kodim, benda tu baru, kadang-kadang benda baru sendiri tempat nak royak tak boleh. Mana? Seperti susu. Maka duk gelomok le susu tu, menyuk susu, lemuk susu. Maka tempat lemuk bagi susu, nak royak atau duk atas susu, kita boleh gelas. Boleh gelas. Lepas tu cuba royak lemuk susu tu, duk belah atas susu tu kah? Duk di tengah susu tu kah? Duk di bawah. Maka nak jawab tak boleh juga. Tu benda makhluk tu. Nak royak tempat je tak boleh juga. Aha deh. Soalan yang kedua daripada Dahri. Engkau berkata, hei budak, perkara maujud pasti bagi dia dulu dan kamar dia. Dahri kata, sebut kata benda maujud benda ada, kena ada dulu dia. Maka jawab dalil pada badan kamu seperti ibu jari. Ha, ibu jari belum ada, ya ada tak? Tak ada. Allah Ta'ala sedia. Ada mula-mula lagi. Nak ayat atau mula pada dia, tak boleh. Ya, hak mula. Huwal awwalu, Tuhan kata dalam surah Al-Hadid, huwa ya Allah al-awwal. Sebut ibu jari, dia mula. Belum ada, ya ada tak? Tak ada. Lagi pula, wal-akhiru. Allah Ta'ala akhir. Supaya jari clicking. Ha, dalam kitab dah, jari clicking. Maka selepas pada jari clicking, ada yang ada mana lagi? Tak ada. Allah Ta'ala itulah yang akhir, yang kesudah. Ha, tu dalil bagi Abu Hanifah. Tak cuk lagi cerita ini. Ha, buka kita yang kedua pula. Dah. Ha, kita baca sikit dah. Ha, baca kikik. Ha, lepas tu kita baca mula. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, buka ni sikit. Syurutu jam'i ta'khiri. Kita pergi sekali lagi. Syurutu jam'i ta'khiri. Marang kita mengaji dan kita bercara masalah syarat naqsah bagi jamak takdim. Mula-mula sekali kita saat ni tu kena niat kata nak ta'khir. Mula-mula sekali kita kena mula dengan semaya pertama, yakni semaya zuhur kalau jamak dengan asar. Kena semaya maghrib kalau kita jamuk dengan isya. Kena semaya hak pertama dulu. Ha, bada'ah yakni gapo? Yakni permulaan dengan semaya pertama. Yang kedua niat kata nak hipung di dalam semaya pertama. Niat takut nak semaya waktu asar, fardu asar dalam waktu zuhur. Ha, tengok. Dan pula syarat bagi jamak ta'khir. Apa jamak ta'khir? Misalnya tu, kita rasa kalut sangat. Kita pergi ke bakok. Dah, ataupun nak ke bakok saat ni tu, cuan ni gelewak menah. Nak berhenti semaya pun payah, pamnyuk pun tak ada. Lepas tu waktu mengorik masuk dah. Kita tengok pamnyuk pun dapat apa dah 100 kilo lagi. Maka kita niat lewat waktu mengorik tu, aku nak semaya fardu mengorik dalam waktu isya. Dalam waktu mengorik tu kita niat, aku nak semaya fardu mengorik di dalam waktu isya. Dengan mula adik-adik pelajar semua, what we know dah. Dan kita reti, kita buat dengan kena, kita buat dengan betul, maka sah lah amalan. Lepas tu kalau kita tak reti, kita buat tak sah amalan kita. Lepas perhati, lalu ni nak guna ni. Ketika kita sampai, nak pergi ke Bangkok, nak pergi ke Mekah. Lepas celah-celah kita nak kereta tu gelewak mana. Lepas tu tempat semaya pun tak ada. Pernah kita tahu, kok tah ni payah sejik. Nak kok pak cuak, nak kok cumpah, payah sejik. Lepas tu nak pergi sejik pula, nuh kapung, nuh nayu tu 100 kilo lagi. Lepas tu waktu mengorik masuk dah. Lepas kita niat nak jamak takhir, aku nak semaya fardu mengorik weh. Dalam waktu mengorik tu, tak ada maya lagi. Niat saja. Aku nak semaya fardu mengorik dalam waktu isa. Sahaja aku nak semaya jamak mengorik dengan isa sebagai jamak takhir. Ataupun nak semaya fardu mengorik dalam waktu isa. Lagi ni. Syarat jamak takhir isnani dua kara. Adapun syarat jamak takdim pak kara. Pak syarat pak kara. Adapun syarat bagi semaya jamak takhir dua mana? Niyatu takhiri. Kita kena niat takhir. Mana niat takhir? Aku nak semaya fardu mengorik lewat waktu isya. Ataupun niat aku nak semaya fardu mengorik lewat waktu isya. Ataupun nak semaya fardu zuhur dalam waktu asar. Wengkot bangkiyah, dan sesungguh meninggallah, sesungguh tinggallah, ming waktil ula,
daripada waktu yang pertama tu gapo dia? Ma yasauha bagai, yakni waktu. Gitu ma ai minal waqti, tak molek. Ma ialah barang, ialah waktu. Yasauha yang meneluhlah ia, ia ma, ia barang. Ha, ia masa tu. Ha akan dia akan as-salatul ula. Perak ni. Ha, pertama sekali ha, niat takhir dan pula niat takhir tu ketika tinggal lagi waktu yang pertama tu. Waktu daripada fardu semayat pertama tu kita tak ada semayat. Tapi waktu yang tertinggal sekadar teluh semayat yang pertama dalam waktu kita niat. Ha, maka nama ini. Kita ni Zuhur ni. Ha, Zuhur ni. Perhati molek, perhati molek. Kata nak sah ni. Ni kita kata. Zuhur masuk dah sejir wajir. Asal tak asal gini. Lepas tu kita nak niat pada awal waktu. Tak ada kecek dah. Aku nak semayah pada Zuhur lewat waktu asal. Kita awal niat awal-awal. Kau masuk gabar Zuhur pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niat lah. Aku nak semayah pada Zuhur lewat waktu asal. Sah tak? Sah. Kamu dia dobek sini syarat niat takhir ni dan tertinggal waktu yang pertama ini hak semaya Zuhur ni. Skoda telus semaya hak pertama yakni skoda telus semaya Zuhur. Dua rakaat. Sebab kalau kita safi ya boleh qasa, ya boleh jamak. Boleh semaya dua rakaat. Makna kata asal tu nak masuk ada 5 minit 10 minit. Maka kita bolehlah dalam masa 10 minit kalau kita masuk jam 15 minit lah. 15 minit kita masuk jam gapo kecing gapo, mik asmaye patu mai asmaye. Maka waktu tinggal kau dah 10 minit, 15 minit, maka celah tu kita niat. Niat tu asar asal lagi ada 15 minit. Maka waktu 15 minit, 10 minit, kita niat nak. Niat tu saja aku nak semayah fardu Zuhur dalam waktu asal. Untuk tertinggal masa, sekadar meneluhkan semayah pertama, maka niat teka tu pun dikatakan sah lagi. Kalau kita niat pada awal waktu, tak ada kena kecek. Tapi kita gini ya, kodah waktu yang teluhkan semaya yang pertama. Agi-agi. Wadawamul uzri ila tamamisaniyah. Dan pula nak berkekalan uzur kepada kita nak sempurna semaya yang kedua. Kekalan uzur nak semaya yang kedua boleh tak? Nak semaya kedua tu kena tunggu semaya pertama sudah. Lepas tu semaya jamak takhir ni. Gimana weh? Jamak takhir ulama khilaf. Misalnya kita niat aku nak semaya fardu Zuhur lewat waktu asar. Kalau mandi ada semaya gitu. Oh. Buat masuk waktu asal tadi pun kita pun gerti pamnyuk jalan kot tahnu lah. Jalan kot bakok, kot pacuak, kot cumpong, kot surak tu deh. Lepas tu jumpa pamnyuk. Nah, waktu asal pun pukul 5 lah. Kita pun gerti ambil asmaya masuk bilik air apa ambil asmaya. Lepas tu nak semaya mana dulu eh? Nak semaya Zuhur lalu ke? Okay, semaya asal dulu. Ha, ha, ha. Ingat malam ni. Pagi fok-fok sapi ni. Kita jamak takhir. Jamak mana? Maya Zuhur lah waktu asal. Pastika ni apabila sapa di pamnyuk, pada sapa di masjid, sudah mi asmaya siap masuk masjid, nak maya asar dulu ke, nak semaya Zuhur? Jawab ulama, aula kita semaya asar, kerana waktu ni waktu asar. Ha, maka aula kita takdim ke asar, lepas pada asar kita maya Zuhur. Kata setengah ulama, aula kita semaya Zuhur daripada asar. Kerana Zuhur ya takdim ya waktu ya dulu daripada asar. Kalau niat kita nak ra'in pada perkataan, ulama kata, kerana asal ni waktu dia, maka semaya waktu asal, maya asal lah mulanya waktu dia. Dan kata ulama, dah. Hei, dia kata Zuhur dengan asal mana dulu? Zuhur mari dah. Tapi kita tak ada maya Zuhur. Nak maya ke? Dalam waktu asal. Dia tak comel tu maya Zuhur dulu. Adapun jamak takdim tak sah nak dulu dia. Kita nak pergi tarik asal mari maya, baru nak maya Zuhur lepas lah. Hak tu tak boleh. Sebab apa? Di dalam semaya, kena niat tu, aku nak semaya pada asal lah waktu Zuhur. Pasti kena takdim ke semaya Zuhur di atas waktu asal. Ha, tengok. Ha, ni masalahnya. Dia masalah. Ha, masalah jamak takdim, jamak takhir. Ha, tengok. Jamak takdim, jamak takhir. Takdim, takhir. Hmm, tengok molek. Adik-adik. Gapo dianya kita ada bercara ni. Tengok. Nah, masalahnya. Nah, semaya. Jamak takdim, jamak takhir. Ha, perhati molek. Bagi fok-fok nak sapi dah. Sapi nak bakok, sapi nak mekoh. Kita ada sapi. Bagi orang sapi acak-acak ni, ia kena gunalah. Lepas tu orang sapi ni, apabila ia semaya lagu ni, ia boleh pahala besar. Kerana Allah Ta'ala sangat suka. Kerana Nabi SAW kata, as-safaru kit'atun minal azab.
yakni sapi-sapi jalan ni jauh ni satu potong ni daripada kesiksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam susah sapi Allah Taala wi rukhsah, Allah Taala wi lesen, Allah Taala wi mudah, hak pak boleh buat dua. Patu hak pesing maya kaligus dulu tu namanya sasa, zuhur maya cara dia, asar maya cara dia, tapi dalam ketika kita susah masyakah kesukaran sapi Tuhan boleh buat ke? Tuhan haruh kita, Tuhan izin kita boleh kacuh buat sekaligus dua lalu dah. Dalam masa sa boleh buat dua waktu. Dalam masa sa boleh buat dua fardu. Ini Allah Taala wir rukhsah. Azimah ke apa? Ha, kalau kita hukum kira dalam hukum fiqh. Hukum fiqh kalau kira kita kan azimah. Ha. Tengok lagu usul fiqh tak boleh fiqh azimah dan orang panggil rukhsah. Ha. Azimah ke apa? Arba'u raka'at. Haning raka'atan. Kalau kita pergi ngaji dalam usul fiqah ataupun di dalam fiqah, ia tu bi azimah. Azimah ni ke? Asal Tuhan titah kita semai zuhur 4 ka'at. Asal 4 ka'at, ngorik 3 ka'at, insya 4 ka'at. Dan Allah Ta'ala wi hukum rukhsah. Di dalam Islam ada rukhsah. Apabila seorang ini safir, apabila seorang ini berjalan jauh, sapa safarun tawilun lagi pula orang panggil mubahun fi safar diperharuh dalam safar dua marhalah 90 ni kilo Allah Subhanahu wa taala wi mudah kita boleh hak satu waktu dalam satu waktu nak sembahyang dua fardu tu boleh ini ke rukhsatun hukum rukhsah dulu daripada pak Tuhan wi kemudahan wi lesen kita boleh nak sembahyang dua ha ni panggil hukum rukhsah mana sembahyang dua tu. Asalnya semaya zuhur kena maya suku. Asal kena maya waktu dia. Zuhur kena maya waktu dia. Tapi tu hewi kemudahan. Dalai zuhur boleh juga nak semaya asal nak kacau asal. Ha tengok. Kama dia jamuk ni ma'al qasri. Serta jamuk serta nak pendek semaya empat buat dua. Bila? Fi safarin tawilin. Pada perjalanan ni jauh. Kalau dobit araknya tiga kali utah berhenti minum air. Kalau kira perjalanan kereta kita lah ni 90 ni kilo ala qawli muqtamad di atas perkataan muqtamad. Jamuk takdim yakni kita hipung zuhur dengan asar ataupun ngorik isya tapi kita mendulukan semaya zuhur dengan asar. Makna kita semaya zuhur ataupun jamuk ni dalam waktu zuhur heret asar masuklah zuhur. Lepas tu serta jamuk tu dia panggil jamuk. Apa jamuk? Makna dalam waktu zuhur, hari asal masuk dalam ia, dalam waktu zuhur hati. Lepas tu, tu arti kata jam'un, menghipung asal dengan zuhur. Mana kosa? Kosa makna kita pendek, kita rengkas, kita sikat. Daripada hak pak zuhur, kita buat dua. Daripada hak pak asal, kita buat dua. Jadi makna kita kosa semaya, serta kita jamukkan akan dia. Maka jamuk takdim, hafati mula. Al-bada'atu bis-salatil ula. Hak ni lah mana kena mula dengan semaya zuhur dulu. Lepas dia kata, musmaya kau jamuk. Jamuk takdeng. Maya jamuk takdeng. Nak ambil asal buh dalam zuhur. Hak ni kalau kita pergi semaya asal boleh tak? Jawab tak boleh. Kerana apa? Kerana jamuk tika ni, ia kena niat dalam semaya zuhur tu. Aku bila kita semaya zuhur. Usalli farda zuhri rak'atain qasa Allahu Akbar. Kumaya zuhur dua ka'imi qasa. Ha, ini kerana Allah Ta'ala. Maya kosa. Lepas tu, niat nak semaya asal tu. Nak hari asal masalah tu. Ya kena niat lah semaya. Belum pada kita wisalah. Dalam kita semaya rakaat pertama, rakaat dua. Niat lah. Aku nak semaya fardu asal lah waktu zuhur. Ataupun ku jamuk asal dengan zuhur. Jawabkan, jamuk takdir. Kena niat lah waktu. Sebab tu, dia panggil semaya zuhur. Kena permula. Nak pergi mula dengan asal tak boleh. Yang kedua, niat jamuk di antara kedua. Niat dalam semaya zuhur. Yang ketiga, mualah. Makna selepas kita semaya zuhur pak dah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita berhenti ustaz, berhenti. Jangan wisapa bercerai di antara semaya zuhur. Dengan kita nak semaya asal tu, sekodar dua rekat semaya. Yang pertengah hidup dia, kodar lima minit. Tapi tiga, dah. Ni kita berhenti ustaz. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dah ustaz, dia mahu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha. Dia panggil mualat. Berturut-turut bau nak sah semaya. Yang ketiga, yang keempat, dawamul uzri ilal ihram bisaniah. Berkekalan uzur.
kepada kita nak takbir atau ihram yang kedua, boleh tak kita maya zuhur? Lepas tu kita nak takbir tak maya asar tak? Tak boleh. Kena wisudah sosok. Sudah zuhur, lepas tu semaya lah asar. Makna kata berkekalan uzur nak takbir semaya kedua semaya asar, kena wisudah lu semaya yang pertama. Jamak takhir, yakni kita ambil zuhur, buh dalam asar. Ambil zuhur, maya dalam asar. Niat dalam waktu zuhur, aku nak semaya fardu zuhur dalam waktu asar. Niat pertama mana? Yakni niat kata aku nak semaya zuhur dalam waktu asar. Lepas tu niat tu masa yang menelurkan semaya dua rakaat. Kalau kita tak niat pada awal waktu, sampai akhir waktu, ada 10 minit kita niat situ. Aku nak semaya zuhur dalam waktu asar. Dah. Ataupun berkekalan masalah uzur tu, nak takbirkan masalah semaya kedua, mana kita kena sudahkan masalah semaya yang pertama. Baru boleh takbiratul ihram. Sekat tu dulu. Kamu dikata, Wallahu a'lam.